Halo kawan, video ini sebelumnya sudah pernah diupload, tapi ke take down. Ya sayang banget ya kan, padahal viewersnya udah lumayan banyak tuh. Jadi kali ini aku bakal re-upload dengan versi yang lebih elegan biar gak ke take down lagi. Oke, buat yang belum nonton yuk langsung aja kita kupas. Adegan dimulai dari seorang anak bernama Peter, 5 tahun, yang ketahuan orang tuanya saat melihat film biru dalam sebuah DVD bobo cakep di mana ayahnya lah yang memerankan film itu. Yap, ayahnya bernama Milos, dulunya adalah seorang aktor bobo cakep kontroversional yang sudah membintangi beberapa film DVD hangat Fantasy Liar. Istrinya bernama Maria datang meminta uang les untuk anaknya. Mereka berdua kemudian pergi dan Milos pun terlihat khawatir karena uang pensiunannya semakin menipis. Sementara anaknya sebentar lagi akan masuk sekolah. Seorang wanita cantik, sebut saja manajer Milos sekaligus mantan lawan mainnya zaman dulu bernama Laila, menawarkan syuting film biru lagi pada Milos. Namun, kali ini berbeda dari film zaman dulu. Ini semacam film biru reborn, di mana film itu syuting di Serbia, namun akan dijual di luar negara. Laila mengatakan jika Milos berhasil mendapatkan dan sanggup mendalami peran ini, maka hartanya gak akan habis-habis meski sampai anaknya buluan. Maksud saya 7 turunan. Fukmir, si sutradara pemilik proyek itu akan menghubungi Milos dalam beberapa hari dan Laila mengatakan jika Milos harus bersikap ramah padanya. Kakaknya Milos, Marco, yang merupakan polisi korup yang selalu iri dengan kehidupan Milos, datang dan mencoba mencicipi pipi Laila. Laila pun menghindar karena dia gak suka sama Marco. Sebelum pergi, Laila memberikan Milos boneka untuk Peter. Malam hari di rumahnya, Milos dan Maria mendengarkan ungkapan perasaan anak mereka perihal film ayahnya yang dia tonton. Tak usah bertele-tele seperti di film, pada intinya dia sakit. Usai anaknya tertidur, mereka menonton film pot terakhir Milos sebelum pensiun, sambil membicarakan tawaran film baru itu. Si istri bertanya, dalam video itu Milos membuang mereka seperti softtek, maksudnya kondom, tapi kenapa dirinya tidak? Milos menjawab jika dia mencintainya, sementara wanita di film itu hanya bercinta dengannya. Selanjutnya ya, kalian tahulah apa yang terjadi dengan dua insan manusia lawan jenis yang berduaan di atas kasur. Keesokannya, Fukmir menemui Milos dan Laila. Mereka mulai membicarakan proyek mereka. Fukmir ingin proyek itu berhasil menggemparkan dunia film biru. Awalnya Milos menolak, namun setelah Fukmir memperlihatkan kontraknya, Milos jadi tergiur. Belum lagi kondisi ekonominya benar-benar memprihatinkan akhir-akhir ini. Milos yang merasa ragu untuk menandatanganinya meminta sedikit waktu untuk berpikir dan Fukmir pun menyetujuinya. Namun, dia sangat berharap Milos mau menandatangani kontrak itu. Milos termenung di kafe melihat sepasang keluarga yang tengah bahagia bersama anak mereka. Saat pulang ke rumah, mata Milos berkaca-kaca melihat istrinya sedang menyanyikan sebuah lagu pada anaknya dan tampak bahagia riang gembira. Milos kemudian menceritakan tentang kontraknya itu pada istrinya. Istrinya mengatakan jika nama Fukmir seperti nama musuh Milos di zaman dulu. Namun Milos meyakinkan jika dia bukanlah Fukmir musuhnya di masa lalu. Mereka lalu mengobrol tentang hubungannya. Milos bertanya, kenapa Maria lebih memilih dirinya yang bekerja sebagai bintang bobok cakep daripada kakaknya yang profesinya sebagai polisi? Perlu digarisbawahi, jika Milos dan Marco kakaknya sebelumnya sama-sama naksir sama Maria. Sambil ngobrol, adegan berlanjut seperti yang kalian inginkan. Keesokan harinya, Milos menandatangani dokumen itu tanpa membaca isi kontraknya. Selanjutnya, adegan ditampilkan Milos yang tengah olahraga kebugaran lari dan yoga sambil bogeng secara bergantian untuk perawatan pusaka warisan ayahnya agar siap tempur dan tak cepat keluar. Peter tengah makan es krim dan mamanya yang memasak di dapur ditemani Marco yang sakne melihat istri adiknya itu. Usai mengobrol, Marco meminta izin ke toilet. Di sana, dia nganu karena gak bisa nahan kesakneannya pada istri adiknya sendiri. Milos mendatangi rumah Fukmir dan dia merasa janggal serta aneh sama om-om botak dengan dua bodyguard yang berpapasan dengannya di halaman rumah Fukmir. Milos khawatir, takut ada adegan bahaya karena Fukmir tak memberi keluhan apapun akan peran yang dia ambil.
Fukmir mengatakan jika Milos adalah orang yang berpengalaman di dunia biru. Namun, kenapa dia tidak yakin pada dirinya sendiri dan masih ragu? Milos pun berkata jika bayarannya sangat fantastis dan tidak wajar. Fukmir meyakinkan jika tidak akan terjadi apa-apa. Bayarannya fantastis karena memang proyek besar dan organisasi itu benar-benar nyata. Milos bersama sang anak membicarakan tentang begituan. Milos lalu menghentikan tangan anaknya yang hendak lari ke bawah celana, dan Milos berkata jika itu dilakukan malam hari, bukan siang-siang. Gila cuy, anak 5 tahun mau nganu? Apa iya bisa keluar anjir? Beberapa hari kemudian, Milos dijemput oleh seseorang dengan mobil hitam. Saat mobil terhenti, si supir yang bernama Rasa memberikan Milos headset yang dikendalikan dari jarak jauh. Milos pun turun dari mobil, dan di sana sudah ada sang kameramen berseragam polisi, dan Milos harus melakukan perintah yang dikendalikan dari headset itu. Milos diminta masuk ke dalam gedung, panti asuhan, dan rumah untuk anak terlantar. Saat Milos membuka pintu, di dalam sudah ada kameramen lain yang nge-shoot dirinya. Seorang wanita, bisa dibilang suster, muncul mengisyaratkan kemarilah. Kemudian diperlihatkan pula seorang anak bernama Jika yang dimarahi ibunya. Jika ditampar karena telah mempermalukan nama almarhum ayahnya yang dulunya pahlawan negara dengan memilih menjadi pelayan kue cucur. Milos lalu dibawa ke ruangan gelap dan mulai melakukan anu dengan si suster sambil melihat layar yang menampilkan Jika sedang menjilat es krim dan menyisir dengan eksotis. Setelah syuting skin 1 selesai, Milos segera menelpon Marco kakaknya, dan dia meminta untuk menyelidiki Fukmir beserta kru serta muncikari yang ada di balik film yang dia perankan. Marco pun mengiyakan dan melanjutkan anunya, disusul menonton film adiknya supaya batangnya tambah keras. Laila menegur Milos yang tengah minum alkohol karena itu bisa meloyokkan burungnya. Milos bertanya, dia sebenarnya syuting film apa dan apakah si kameramen itu polisi sungguhan? Laila mengatakan jika Milos sedang mabuk. Laila yang tak pakai sempak itu lalu ngangkang di depan Milos. Namun Milos tak memberikan reaksi apapun. Laila mengatakan jika Milos sudah gak bergairah lagi dan beruntung Fukmir belum menyadari itu. Di rumahnya, Maria datang menghampiri Milos yang tertidur di kursi. Milos pun terbangun mendengar teriakan gembira anaknya yang mendapatkan balon tegak. Peter lalu memukul-mukul kepala Milos dan Milos pun tersadar mengingat sebuah kejadian-kejadian. Dua polisi sedang menyiksa ibu Jika. Polisi itu lalu meninggalkannya saat Milos datang dan wanita itu menghampiri Milos dan gelap. Milos segera mendorongnya saat ada Jika yang mengawasinya dan melihat aksi mereka di depannya. Rasa datang dan memegangi Milos dari belakang. Dia menyuruh ibu Jika supaya melanjutkan, sementara dirinya menikmati gesekan pantat Milos tepat di anunya. Ibu Jika lalu menggigit pusaka Milos yang membuatnya kesakitan. Rasa meminta Milos untuk menghajarnya. Milos lalu membogem wanita itu, namun wanita itu terus mengocok telur untuk membuat kue karena dia butuh susu. Dan begitulah cara mendapatkan susu dari sumbernya. Anjir, apaan sih? Fukmir datang dan mengatakan bravo alias bagus, great. Milos lalu pergi, namun sebelum pergi, dia sempat membogem Rasa. Sambil pergi, Milos memberontak pada Fukmir jika dia tidak mau melanjutkan syutingnya karena melakukan enak-enak di depan anak itu bertentangan dengan prinsipnya. Marco memberitahu Milos tentang Fukmir yang ternyata adalah psikolog di panti asuhan itu, dan dia juga bekerja di pemerintahan badan nasional. Lalu, dia juga menjadi pemandu acara anak-anak di TV nasional. Setelah itu, info yang beredar, dia melanjutkan karirnya di Jepang, namun tak terdengar kabar jika dia pernah membuat film. Milos pun berniat akan berhenti, namun Marco, kakaknya, meyakinkan dan tak perlu khawatir, karena si Fukmir ini bekerja di pemerintahan, dan gak mungkin banget jika dia memanfaatkan Milos untuk melakukan aksi kekerasan pada anak karena Fukmir sendiri bagian dari lembaga perlindungan anak. Syuting pun kembali dilanjutkan. Milos yang tengah bogeng melihat antek Fukmir yang menyiksa ibu Jika hingga terkapar
dan mengenaskan. Dia lalu meminta Milos untuk mendekatinya. Namun tiba-tiba ibu Jika melek dan mencakar lollipopnya Milos. Lalu dilanjutkan, terdengar suara anak laki-laki yang ternyata adalah Peter. Milos pun terkejut karena ternyata dia baru saja bermimpi. Dia pun segera bergegas dan pamit pada istri dan anaknya, karena di depan rumah mobil syuting sudah menjemputnya. Milos lebih memilih menaiki mobil pribadinya dan menghiraukan jemputan itu. Setelah sampai, Fukmir mengatakan jika syuting akan diadakan di rumahnya. Milos berkata jika hari ini syuting bisa dilanjutkan tanpa kehadirannya. Karena hari itu juga, Milos mau memundurkan diri. Mereka terlibat adu mulut, dan Fukmir mengatakan gaya artistik dalam sebuah film biru. Dia menunjukkan sebuah video wanita yang mau melahirkan. Dan ketika si bayi lahir, bayi tersebut diperkaos oleh antek Fukmir yang bernama Rasa tadi. Sebelum mulai, pantat si bayi ditepuk dengan keras hingga menangis menjerit. Lalu mulai dimasukin anunya Rasa yang membuat tangisannya semakin kencang. Pasti kalian bakal nangis menghela nafas ngelihatnya dah. Fukmir mengatakan jika itu anugrafi yang baru lahir. Milos yang merasa gak tahan melihat video itu memilih untuk keluar ruangan dan meninggalkan Fukmir. Fukmir berteriak jika itu adalah genre baru dalam dunia film perbiruan. Di persimpangan jalan, Milos yang masih terngiang-ngiang dengan ucapan Fukmir tentang genre baru dalam dunia film biru didatangi oleh dokter wanitanya Fukmir yang merayunya. Tiba-tiba sekelibat kejadian-kejadian aneh terlintas di pikirannya, dan bangun-bangun dia sudah berada di atas kasur dengan penuh darah tanpa mengingat kejadian yang sudah terjadi. Dia mencari istri dan anaknya namun tak juga menemukannya. Saat menelpon Maria, telepon istrinya berbunyi di meja makan. Adegan berlanjut saat Milos mengingat kencing darah dan pemotongan sebuah pusaka pria. Dia pun keluar rumah dan mendapati mobil yang berada di balik pagar rumahnya. Dia pun memakai mobil itu untuk segera pergi. Saat tiba di lampu merah, Milos kembali mengingat kejadian apa yang terjadi sama si dokter tadi. Dan ya, pada tahulah adegan apa, mereka melakukan mantap-mantap di dalam mobil. Milos mendatangi rumah Fukmir sambil membawa linggis, namun dia tidak menemukannya. Dia lalu mendapati sebuah ruangan yang penuh darah, dan perlahan dia mengingat kejadian apa yang terjadi selama syuting. Dia melihat bodyguard Fukmir yang menelanjangi serta mengikat ibu Jika. Fukmir dan dokter wanitanya yang ternyata spesialis obat berdiri di samping Milos. Rasa datang dan menelanjangi Milos yang masih diborgol. Dia juga melakukan pencurian pada Milos sebelum akhirnya meminta Milos memperkaos ibu Jika yang diikat di ranjang. Rupanya, Fukmir dan antek-anteknya sudah menjebak Milos dengan mencampurkan beberapa obat ke dalam minumannya. Mulai dari obat perangsang, obat kuat, obat bius, dan juga obat hilang kesadaran yang bisa dikontrol dari jarak jauh menggunakan headset yang sudah dipakaikan di telinga Milos. Milos pun dikontrol dari headset dan meminta memperkaos, mencabuli, lalu memenggal kepala ibu Jika, dan Milos tetap melanjutkan enak-enaknya. Padahal badan dan kepala ibu Jika sudah terpisah. Milos pun muntah saat tersadar apa yang sudah dia lakukan waktu syuting. Gua pun juga muntah melihat adegan ini, anjir. Milos lalu berlari dan menemukan ruangan yang menyimpan disk video. Dia mulai mencari disk yang berisi video dirinya. Dari sekian banyak disk, akhirnya dia menemukannya dengan logo warisan para pria. Dia pun membawa beberapa disk dengan logo yang sama beserta kamera itu. Dia menonton disk itu di tengah hutan. Disk pertama, dia menonton adegan enak-enaknya bersama suster panti di ruangan gelap. Disk kedua, dia melihat adegan dirinya memperkaos dan memenggal kepala ibu Jika. Disk ketiga, dia dipawang oleh Rasa dalam keadaan dirinya tidak sadar. Disk keempat, dia melihat dokter wanita setiap kali selalu memberikan suntikan khusus padanya. Disk kelima, dia melihat Lailah tampak berseturu adu mulut dengan Fukmir dan memutus kontraknya termasuk juga kontrak Milos. Disk keenam, dia melihat kedua tangan Lailah dirantai. Semua giginya dicopot dan dia dipaksa mengulum pusaka salah satu pria yang ditutup wajahnya. Usai pria itu keluar enak-enaknya, dia menyumpal mulut Lailah dengan pusaka plus kedua telur puyuhnya hingga memenuhi mulut Lailah, dan hidung Lailah disumpal oleh tangannya hingga Lailah tidak dapat bernafas, yang pada akhirnya mati karena tidak bisa bernyawa. Milos hendak pergi meninggalkan kamera itu dengan frustasi. Lalu dia mendengar teriakan yang ternyata masih ada adegan dalam disk itu. Dia pun kembali melihat kamera yang tergeletak di tanah.
dan dia pergi dengan mobilnya sambil mengingat kejadian yang dia lakukan tanpa sadar. Nenek Jika berterima kasih pada Milos karena sudah melenyapkan ibunya. Dia menawarkan Milos untuk memecahkan keperawanan Jika, namun Milos menolak dan akan memotong timunnya. Fukmil meminta agar Milos tidak melakukan itu. Milos pun memilih kabur lewat jendela. Milos kabur sambil sempoyongan masuk ke dalam supermarket dan dia merasa aneh di sana. Dia pun keluar lalu bersembunyi di dekat tempat sampah, kemudian melihat dua remaja yang menggoda wanita. Milos pun mengeluarkan pusakanya dan mulai CL sambil melihat wanita yang digoda dua remaja itu. Dua remaja itu yang melihat aksi Milos mengeluarkan dan di hadapan mereka segera menghampiri dan menghajarnya sambil mengatakan gelandangan mesum. Fukmir dan anteknya datang lalu mematahkan leher kedua remaja itu hingga mati, dan dia hendak menghisap kemaluan si remaja yang sudah tak bernyawa itu. Namun Fukmir menghentikan dan memintanya supaya segera masuk ke dalam mobil. Si wanita yang digoda dua remaja itu pun lari saat melihat adegan itu di hadapannya. Fukmir dan anteknya tidak memperdulikan lalu pergi membawa Milos ke sebuah tempat khusus. Mobil Milos yang mengikuti alur cerita kejadian yang terjadi selama ini terhenti juga di sana, sambil mengingat adegan kenyataan yang dia lakukan di bawah alam sadarnya. Dia masuk ke tempat itu dan menuju ke sebuah ruangan. Dia lalu mengingat adegan saat dia menusukkan suntikan di leher si dokter kepercayaan Fukmir yang membuat dokter itu pingsan. Saat tersadar dari ingatannya, Milos lalu berlari ke sebuah arena syuting dan melihat beberapa orang tergeletak mati di sana. Dia pun mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Di ranjang itu, saat dia syuting, dipaksa mentusbol dua seorang yang ditutup wajahnya dengan selimut. Usai puas dengan orang pertama, Milos bergeser ke orang kedua, sementara orang pertama diganti oleh seseorang pria bertopeng. Milos dan pria bertopeng dengan ganas dua orang itu dengan liar. Fukmir dan anteknya terlihat senang. Saat topeng si pria itu terbuka dan ternyata dia adalah Marco, kakaknya Milos, Milos pun shock. Tak tertahankan, mereka akhirnya sudah memuncratkan susunya. Orang pertama lalu membuka selimutnya yang ternyata adalah Maria, istri Milos, yang menangis melihat putranya Peter mengeluarkan busa dari mulutnya karena sudah oleh ayahnya sendiri. Dokter wanita kepercayaan Fukmir datang tertatih-tatih sempoyongan dan hendak memberitahu Fukmir jika obat penghilang kesadaran Milos belum sempat dia berikan pada Milos karena Milos memberontak dan justru menyuntik balik dirinya. Dia hendak memberi peringatan tanda bahaya pada Fukmir karena Milos akan mengamuk dan tersadar. Namun, belum sempat mengatakan itu, si dokter jatuh terkapar lalu mati. Milos yang sadar dan shock langsung membabi buta menghantam-hantamkan kepala Fukmir ke lantai hingga kepalanya bocor. Antek Fukmir datang memegang Milos. Milos pun memberontak sementara Maria melakukan perlawanan pada Marco. Dia menggigit leher Marco. Fukmir mengatakan ini bagus Milos, ini baru namanya sinema, sambil kejang-kejang di detik-detik kematiannya. Milos yang mendapati tembak kemudian menembak semua orang yang ada di sana karena dia merasa marah. Enak karena baru saja muncrat tapi merasa bersalah, berdosa, bingung, pusing, stres, shock, semua bercampur aduk. Marco yang terlihat masih hidup dipukul Maria dengan patung hingga mampus. Milos masih melakukan perlawanan pada salah satu antek Fukmir yang masih bertahan karena dia kehabisan peluru pistol untuk menembaknya. Milos menusuk mata si antek Fukmir dengan lollipopnya yang mengeras. Maria mengambil pisau dan menodongkannya pada Milos. Dia meminta Milos jangan mendekat. Milos pun membogem istrinya hingga pingsan, lalu membawa anak dan istrinya ke rumah, lalu mengunci mereka di gudang bawah tanah. Dan dia berjalan sempoyongan dengan darah di sekujur tubuhnya menuju kamar dan tiduran di sana. Nah, kelanjutannya yaitu adegan tadi saat Milos tersadar dengan penuh darah dan mencari istri anaknya. Milos pun sadar jika dia baru saja melakukan aksi gila membunuh semua orang dan menyakiti istri serta putranya. Dia yang marah menghajar mayat kakaknya hingga kepalanya hancur. Milos pulang dan segera menemui istri dan anaknya yang ia kunci. Lalu, mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama. Mereka tidur berpelukan dengan anak mereka berada di tengah. Di tangan Milos sudah ada tembak dan dia menembak Maria dari belakang dengan pistol mengarah ke dirinya. Mereka pun tewas berpelukan di ranjang itu. Beberapa waktu kemudian, muncul om-om dengan dua bodyguard yang sebelumnya ketemu Milos di halaman rumah Fukmir. Mereka nge-shoot dan om itu meminta salah satu bodyguardnya supaya mempersembahkan keluarga Milos, dimulai dari Peter, anaknya, dan tamat, selesai, bubar, jalan.